pertama saya melihat kesiapan dari panitia untuk menyiapkan sarana prasarana ini baik sekali ya. Jadi dapat dijadikan suatu benchmark ya, bagi tempat-tempat yang lain. Saya minta pada tim Gojek, Dok, untuk tidak segan-segannya membuka di tempat-tempat yang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya atas kontribusi dari Halodoc Indonesia yang telah berkontribusi secara nyata di dalam rangka percepatan vaksinasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman. Dan tentunya harapan dari kami kerjasama yang sudah bagus, kontribusi yang nyata dari Halodoc ini untuk ditingkatkan di masa yang akan datang dan tentunya para penerima vaksin ini untuk lebih diperluas. Yang saya hormati, sahabat saya, CEO dari Halodoc, Bapak Jonathan Sudarta. Di kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat atas dilaksanakannya drive-thru vaksinasi COVID-19 yang sebelumnya telah sukses digelar oleh Halodoc di Sleman. Saya berharap agar ke depan pelaku industri pariwisata, petugas pelayanan publik, serta pekerja transportasi publik di berbagai daerah di Indonesia dapat mendapatkan vaksinasi COVID-19 segera sehingga ekonomi akan bangkit kembali. Pak Jonathan dan sahabat-sahabat, rekan-rekan Halodoc, bersama para mitra strategis lainnya, mari terus tebarkan optimisme, semangat, dan harapan bahwa badai pasti segera berlalu. Mari tingkatkan kolaborasi bersama untuk bangkit di saat sulit, agar kita bisa menang melawan COVID. Halodoc and Mitra, together we can do it. Ini sangat baik ya, pelayanannya sangat baik dan lebih simpel sehingga protokol juga dijalankan. Terima kasih Halodoc dan pemerintah daerah. Bagus, sangat membantu kita, jadi nggak perlu antri terlalu banyak dan sangat membantu kita yang dari pekerja wisata.